Hai guys, welcome back to my channel Sobat Talk. Jadi kita sekarang akan ngobrol dengan seseorang. Kalian penasaran dengan yang di dalam ini siapa? Ini apakah cewek atau cowok? Kita nggak tahu ya. Tapi kita nanti akan ketahuan. Ini ketahuan nanti dia cewek apa cowok ketika dia ngomong. Akan saya tanya-tanya tentang apa yang dia lakukan di sekitar sini, seperti itu, dengan cara seperti ini namanya apa? Ngabadut ya? Ngabadut. Jadi kalau di Karawang itu istilahnya dikenal dengan ngabadut, guys. Nah gini, kita langsung saja ya. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like videonya dan di komen dan subscribe di bawah ini, oke? Langsung pertanyaan pertama akan saya tanya, ini apakah asli orang Karawang apa bukan? Bukan. Dari mana? Asli orang Padang. Orang Padang, guys. Ngobrol, Pak. YouTube. Oke, orang Padang, guys. Berada di Karawang sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Jadi dari Padang Sumatera Barat di Karawang sudah 2 tahun. Oke, mantap. Apa yang menjadi faktor utama menjadi badut? Namanya ya apa, jujur aja nggak apa-apa, buat ngebahagiain anak kecil satu. Iya, satu. Yang keduanya ya saya usaha buat istri yang lagi hamil, guys, lagi hamil. Jadi kita doakan ya, iya, yang lagi hamil semoga bayinya lahir dengan selamat ya. Oke, doain ke teman-teman penonton saya, jangan lupa doain teman saya ini. Sebenarnya nih, dengan saya kenal itu kita akan bahas juga. Kita kenal dari apakah sudah berapa bulan kira-kira kita kenalnya? Sudah hampir 5 bulan lebih. 5 bulan lebih, betul, yeah. Betul. Waktu itu dia itu ngamin, guys. Jadi dia ngamin di sini, lalu saya panggil. Kalau nggak salah kalian lihat di video yang kita pakai gitar itu orangnya. Jadi kita iseng aja sih. Sekarang ini kan gini. Bagaimana, apakah pernah ada orang yang istilahnya malak ketika melakukan hal seperti ini, diminta uangnya ketika ngabadut, bukan ngamin ya, tapi ketika ngabadut, kita ngebahas ngaminnya, apakah ada? Nggak ada. Jadi malak tuh, guys, minta uangnya, minta dengan cara paksa gitu, guys. Jadi kalau ngabadut itu katanya selama ngabadut dia nggak dipalak ya, seperti itu. Dari jam berapa? Ngabadut sampai jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 10 malam. Wow. Jam 2 siang? Iya, sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Lucu, benar kalau nggak dibuka, lucu. Jangan dibuka. Lucu. Ayo. Lucu banget. Saya seneng. Terus, apa namanya, suka dukanya menjadi badut apa? Apa kalau lagi hujan nggak bisa ngebadut? Apa gimana? Ya sukanya, kalau sukanya ya cuaca lagi panas lumayan lah. Dapat banyak. Ya. Cuman kalau lagi cuaca hujan begini ya badutnya basah. Benar. Jadi dukanya itu kalau lagi hujan jadi badutnya berat, guys. Ini kan kadang kalau hujan tetap ngebadut ya. Apa ya, gimana tetap sih? Ngebadut. Oh, jadi gini, guys. Jadi meskipun hujan, dia tetap ngebadut, guys. Jadi benar, karena ini kan bahannya dari ini ya, kayak gabus apa sih? Spon. Iya, jadi berat, guys, kalau kena hujan. Oke, mantep. Dan ini kan perjuangan seorang suami yang sedang memperjuangkan memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang hamil. Pertanyaannya adalah apakah ngabadut itu menjadi hobi apa memang kebutuhan seperti itu? Ini hanya kebutuhan aja. Iya, bukan hobi ya. Seandainya ada yang lain, maka tentu akan mengerjakan yang lain. Iya, seperti itu. Jadi ini kebutuhan, guys, itu kebutuhan hidup ya, guys, seperti itu. Jadi ini penting buat kalian dan juga kasih pesan bagi yang sedang berjuang, seorang suami yang mencari nafkah,
yang masih dalam proses halal ya, tidak yang macam-macam carinya, tidak ngerampok, tidak main judi. Ini kan bagus nih, badut tidak malu dia. Coba kasih pesan supaya bagi yang suami ya, mempunyai istri ya, yang sedang hamil, carilah uang yang halal apapun pekerjaannya. Jangan kamu grogi dan kamu jangan malu. Jangan gengsi. Jangan gengsi, karena gengsi itu kita bisa makan nasi basi. Iya, betul, betul, betul. Kita bisa nggak kena gengsi, kita nggak bisa makan. Jangan malu-malu, maling baru malu. Nah, tapi kita ini cari uang ngebadut ini, kita usaha ini, kita menghibur. Iya, menghibur, bagus, menghibur. Bagus. Menghibur anak kecil. Yang tadinya takut jadi nggak takut. Iya, betul, betul. Ada juga yang kata orang Sundanya berangan. Nah, tapi setelah kita buka topengnya, tahu di dalamnya manusia, dia nggak jadi takut. Betul, 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 betul. Bagus. Usaha apa aja yang penting halal. Yang penting halal. Satu, jujur. Jujur. Terus? Jujur. Terus tekun mencari rezeki untuk menafkahi suami istri. Iya. Apa menafkahi anak istri maksudnya. Iya, bagus, bagus. Mantap, mantap. Itu pesannya, guys. Jadi buat kalian perlu itu diingat. Ini perjuangan seorang suami, dan kita akan buka isinya di dalam ini manusia seperti apa. Apakah seperti unyil yang seperti ini? Apakah tidak? Kita buka sekarang. Coba buka. Karena ini teman sahabat saya, guys. Jadi kita kenal udah hampir 5 bulan yang lalu, ada di video saya sebelumnya. Ada di kita nyanyi-nyanyi di sebelum itu, dia orangnya orang Padang dari Sumatera Barat. Jadi kebanyakan memang di perantauan itu dari Sumatera, guys. Khususnya di daerah Sumatera Barat kali ya, Minang. Minang, orang Minang memang kebanyakan merantau juga. Merantau, kebanyakan orang Minang pedagang. Iya, cuman kan kalau kata orang Minang itu, jangan kaku orang Minang kalau miliknya masih ngamen. Nah, ini. Ya, coba ini klarifikasi nih. Kalau kata orang Minang, jangan ngaku orang Minang kalau hidupnya masih ngamen. Kata siapa? Amen itu tidak memalukan keluarga. Yang terpenting hidupnya mencari nafkah itu halal, menjual suara. Iya, betul. Mencari nafkahnya berkarya, kan? Berkarya. Kita itu mengamen itu seni. 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 Orang. Seniman. Nah, senimannya itu semacam seperti kayak KPJ, komunitas penyanyi jalanan. Ya. Jadi setiap pengamen itu bukan cuma sekedar pengamen itu bukan cuma sekedar buat yang lain-lain aja, tapi juga bisa buat suatu saat ketika suara bagus, ada produser yang membutuhkan kita, kita dipakai dan kita jadi viral. Nah itu bisa mengangkat derajat juga. Nah, kan? Itu bisa mengangkat derajat, tergantung dari suaranya, dari karyanya. Nah, bagaimana cara dia mengolahnya seperti itu. Jadi guys, yang lebih memalukan adalah ketika kita membawa seperti ini tanpa karya. Tok-tok, kita datang ke orang-orang, hanya kita mungkin hanya memodalkan kayak orang melas. Kalau berkarya seperti ini, saya setuju, kan apa? Buktinya saya akan ceritakan. Kalau sore guys ya. Ini ada anak-anak kecil. Di situ tuh ada yang pedagang ini, penyit ya. Dia punya anak. Kalau sore ada badut, dia bahagia banget. Badut. Apalagi ondel-ondel. Ondel-ondel, jadi bahagia banget gitu. Jadi intinya hal seperti ini menghibur. Nah, dengan orang merasa terhibur, lalu diberilah mungkin sebagian dari zikirnya mereka untuk diberikan kepada yang bersangkutan seperti itu, guys. Jadi buat saya, jangan malu untuk menjadi rezeki selama itu halal. Dari saya juga pejuang receh di sini, guys, di Karawang. Jadi tidak pernah malu apapun pekerjaannya, yang penting halal. Oke, ini dua daerah, dua provinsi yang berbeda tapi tetap satu perjuangan. Oke, selesai, let's go. Makasih.